Secara garis besar, itu tuntutannya yang pertama, kami akan konsisten untuk menolak wacana penundaan pemilu dan ingin Bapak Jokowi menindak tegas para penjahat demokrasi yang telah menggulirkan wacana tersebut. Lalu juga terkait dengan pelanggaran HAM, juga terkait dengan kenaikan harga bahan pokok dan ketimpangan ekonomi, juga terkait dengan reforma agraria, lalu juga kita menyoroti terkait dengan kebebasan, yang artinya ada kita menolak berbagai tindakan represif dari aparat kepada masyarakat sipil. Lalu ada beberapa tuntutan lain juga yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.